Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribuner, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bandung, tepatnya di depan pendopo wali kota yang malam ini ramai dengan pengunjung. Kita bisa melihat bagaimana sebagian pengunjung memilih duduk-duduk di pendopo sambil menunggu malam pergantian tahun teng berbunyi. Dan saat ini suasana seperti di tempat lainnya, di tempat sekitar kawasan ini juga terjadi kepadatan di depan pendopo ya. Arus kendaraan nampak memadati jalan dalam kaum ini di depan pendopo. Rata-rata mereka hendak menuju ke arah Bandung Utara ya. Mereka belok kiri ke arah Asia Afrika untuk nanti kemudian biasanya akan melaju ke arah Bandung Utara, bisa ke sekitar Setiabudi atau Dago. Karena memang di arah Bandung bagian utara sendiri, di arah alun-alun bagian utara sendiri terjadi kepadatan, maka mereka kendaraan yang hendak berbelok ke kiri menuju utara ini tersendat dan menjadi tertahan di jalan dalam kaum alun-alun depan pendopo ini ya. Kita akan berjalan coba mencari lagi suasana di sekitar alun-alun ini. Kita mencoba menuju ke arah Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di sekitar kawasan ini di depan, tepat depan pendopo wali kota ini, suasana agak lengang karena memang jalan utama di sekitar kawasan ini lebih lebar dibanding jalan lainnya, terutama jalan menuju ke arah utara ya. Mungkin lebarnya bisa 2 kali lipat jalan ke arah utara ya di jalan ini. Di depan saya adalah Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat atau dikenal dengan Masjid Agung Alun-Alun Bandung. Nah, di sini juga Masjid Agung nampak dipadati oleh ribuan pengunjung ya, yang nampaknya mereka di sana untuk beristirahat, duduk-duduk, menikmati malam pergantian. Ini adalah tepat di belokan Dewi Sartika dalam kaum. Ini adalah arah arus dari arah Dewi Sartika. Di sini pun terjadi kepadatan. Ini adalah arus dari arah Kebon Kelapa ya. Di sini pun terjadi kepadatan kendaraan. Namun untuk pengunjung sendiri sepertinya
lebih sedikit dibandingkan dengan di sekitar alun-alun atau Asia Afrika. Namun berbeda juga dibanding Asia Afrika, meskipun di sini kendaraan padat namun masih bisa bergerak cukup leluasa. Ya, arus dari selatan dari arah kebun kelapa menuju utara masih banyak sekali, dan ini adalah pertigaan antara Dalam Kaum dengan Dewi Sartika. Terjadi ketersendatan namun kendaraan masih bisa bergerak cukup lumayan dibanding dengan tadi di Asia Afrika ya. Di sini pengunjung yang berjalan kaki memang relatif lebih sedikit dibanding di sekitar alun-alun dan Asia Afrika. Namun untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 di sini pun tidak kalah padat. Sepertinya arus dari arah selatan, dari kebun kelapa, dari Pungkur, dari Otispa, dari sekitar Inggit Ganarsi juga masih banyak. Dan masih terus bergerak menuju arah utara kota Bandung. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang hendak merayakan kebersamaan malam tahun baru di sekitar Bandung Utara ya, seperti kawasan Setiabudi atau Dago. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu sementara laporan langsung dari kawasan alun-alun kota Bandung. Nantikan laporan berikutnya, stay tune terus di Tribun Jabar Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.